guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Putih Rulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan melanjutkan menonton EXO Arcade Season yang kedua, di mana saya itu udah sampai episode yang keempat, kalau nggak salah. Ya, empat. Ini saya akan melanjutkan yang episode kelima, habis itu keenam udah beres. Tadi saya udah baru nonton EXO Next Door, itu saya udah habiskan 16 episode, guys. Dan untuk lagu di album EXO yang terbaru juga udah semua saya buat reaction-nya. Oke, udah tanpa berlama-lama, saya penasaran seperti apa ini games-nya. Saya kemarin-kemarin tuh kayak pengen nonton lanjut. Tapi karena waktu yang sangat-sangat terbatas, jadinya baru sekarang saya mempunyai kesempatan untuk menonton EXO Arcade yang ke episode yang ke-5 ini. Yuk, kita siapkan terlebih dahulu videonya. 1, 2, 3. Dengan lagu-lagu hits EXO. Ini lagu growl ya guys. Jangan ada gini-gini ya. Growl bukan sih? Ah iya kan growl kan. Pernah ada muka lagu ngehit ya, ngehit banget growl. Karena ini itu sangat lucu. Anda tidak mengelola kami kan, kata Kai. Anda sama Gerdes Wolf. Werewolf game. Oh, werewolf itu. Ya, game manusia serigala. Saya pernah tahu sih game ini. Akan ada dua manusia serigala. Peramal, perampok, pengacau, dan insomnia. Setiap orang akan memiliki salah satu peran ini. Mereka yang bukan manusia serigala harus menentukan siapa manusia serigala dan membunuh mereka. Jika dua manusia serigala ditemukan, maka manusia menang. Oke, tapi jika tiga manusia mati, maka werewolf menang. Game ini khusus tidak akan dimainkan dalam tim. Werewolf saya pernah tahu permainannya, tapi saya belum pernah main guys. Bagaimana jika apa itu? Oh, ini hadiahnya ya? Saya mendengarkan untuk pertama. Memejamkan mata. Kita lihat, saya alih dulu. Saya akan jadi tidak sama. Saya mendapat. Oh, dia manusia serigala. Insomnia. Kai insomnia. Ke bawah dia, atas. Peramal. Oke, dia peramal, Siumin perampok. Peran di Baekhyun itu. Ekspresinya. Pembuat masalah, oke. Manusia serigala. Oh. Saya manusia serigala. Dan memaksa kita satu sama lain. Canyo dengan Sehun. Oke, penyi peramal. Kayak kartu kayak insomnia, oke. Kenapa berikut tolong buka mata. Memeriksa apa kartu baru Anda. Dio. Dio ditukar. Siumin dan Dio ditukar oleh oke, perampok. Pembuat masalah buka mata, oke.
ekspresinya harus gitu ya. Menukar dua kartu orang lain. Gitu. Itu. Chanyo. Chanyo serigala ditukar. Tolong bangun. Tolong goyangkan kartu di depan Anda. Oke, kan tadi ditukar-tukar ya. Oh, dia jadi perampok. Baekhyun nuker lagi kalau nggak salah dia. Tuh kan. Oh, ini dia harus di-pause, guys. Ya, entar. Ini harus di-pause nih. Berarti Sehun serigala, Dio serigala, Xiumin peramal ya. Penyihir apa peramal tadi lupa deh. Ini Baekhyun pengacau, Chanyeol perampok, dan Kai adalah insomnia. Yes. Oke, lanjut. Jadi Sehun dan Dio lawan Xiumin, Baekhyun, Chanyeol. Sekarang dapat mulai. Iya, bisa itu kan tukar. Masing-masing mulai dengan pengenalan diri. Saya. Mari kita lanjutkan. Dia langsung bilang dia serigala. Pengacau. Saya melihat dia dan kamu tidak tahu apakah ini benar. Saat Anda harus bertindak berdasarkan kartu pertama yang Anda lihat karena apa itu Xiumin? Ditangkap oleh si Xiumin yang berbohong. Aku adalah sang perampok. Saya melihat Kai. Kai adalah iya insomnia. Sama sang perampok. Saya mengerti peran mereka. Beneran troublemaker emang karakter yang paling pas. Siapa dia? Apa yang ada di serigala? Xiumin berbohong. Komentar padat. Kacau seperti dia lakukan aku yang insomnia. Jadi dia benar. Dia adalah sang peramal. Dia bukan Xiumin. Tak tinggal. Saya pelaku. Kamu apa? Saya. Mana? Ini terlalu mudah kan? Tapi kali ini. Bicaraannya menurun, kata Kai. Biasa dia semangat kan? Ini ketika berbohong sih. Aku adalah perampok. Adalah perampok. Berubah lagi. Anda manusia serigala. Kenapa yang melakukan hal ini? Banyak bicara berarti. Dengan siapa dong? Kemudian mau lainnya tuh. Apakah kamu juga aku sudah beritahumu itu dari awal? Terbentuk dengan sangat baik. Kita harus membunuh werewolf kan?
아까 안 담은 거 다 나와. 이게 뭉킨. 우리가 Cicano dan Dio lakukan manusia serigala sekarang. Dia minta sama aku kan. Maka aku bukan manusia. Maka mau bunuh dia. Jika harus membunuh Dio. Sekarang tantangan siapa yang kedua. Aku tahu itu bagaimana. Karena melihat Elwood lain. Siapa yang beritahu kami dengan cepat. Saya memang waktu manusia sekarang. Benar-benar manusia. Dengan lawakan kami dia, dia manusia. Apa yang datang? Nah, kami sekarang akan memilih. Saya akan menghitung sampai tiga. Sekarang bunuh aku. Anda benar punya. Ayo, katakan itu. Tolong tunjukkan kami identitas Anda. Ya, dia akan saya harus merahsiakannya, tapi ini dia. Satu lagi. Jadi bicara permainan selesai, merasakan game Elmo, tapi tentu saja Anda bisa lebih. Oh, bahwa ini mungkin terlalu jujur. Maka Troublemaker adalah peran terbaik. Kalau itu berbohong semuanya, karena semuanya dia disebut. Oh, mereka percobaan tadi ya. Wah, cukup baik pada awalnya. Baik percaya dari aku. Saya tidak mendapatkan film saya dijamin akan tertangkap. Sudah berakhir. Oh, tadi percobaan. Oke. Okay. Oke. Okay. Sama sekali berbeda ya. Akan saya ungkap sedikit. Tolong tutup mata. Ini seru nih guys. Ini seru nih. Sehun. Apa dia? Aduh. Aduh dia apa? Kita nggak tahu ya. Yuk kita saksikan bersama. Kartu baru. Aduh, apa nih kartunya? Oh, kalau kayak kita tahu perampok. Aduh, kita nggak tahu. Ah, ntar dulu, pause dulu. Oh, kalau dia tadi apa tuh? Dio. Eh, itu apa sih Dio? Aduh. Yang itu gambar apa ya, guys? Tadi kan ada serigala dua. Berarti Dio udah pasti bukan dong. Dan perampok Xiumin, Troublemaker. Penyihir berarti, peramal. Dio peramal. Insomnia tuh si belum tahu, insomnia belum tahu. Dio peramal intinya. Kai perampok. Nah, itu ya. Oke, yuk. Seru naon karakter가 등장합니다. Masuk lapangan. Mudujangi는 눈을 떠 주세요. 그럼 뭐가 맞다면. Mudujangi는 늑대로 걸려서 죽으면 혼자 승리하게 되는 겁니다. Mudujangi는 자기가 죽으면 승리하게 되는 거예요. Bisa ke perampok tolong, kalau perampok dapat menukar kartu dengan kartu orang lain. Mau minta interest kartu barunya. Dua kartu orang lain, kartu siapa yang ingin. Oke, pause dulu, ini berarti Troublemaker Dio perampok, Baekhyun peramal kan itu tenor, lakukan Baekhyun tenor, oh tenor, oh itu karakter beda, tenor. Dio perampok, oh tenor. Kita berdua dengan. Aduh, ntar guys, jangan sampai ada yang kelewatan.
tenor, terus ini Dio perampok. Ya. Dio perampok ya. Baekhyun tenor kan. Ya. 자, 각자 자기 소개 한번 해 볼게요. 이번에 우리 찬열부터. 좀 말씀드립니다. 제가 한번 마찬가지. 누가 누구 같죠? 이번은 차은창이 오픈하는 거. 뭐라 그래 왔군요. 제가. 저 인간이요. 인간. 잠깐만 무시. 어? Oh, ini tenor dia. Mori senda. Ya, mori senda. Dia perampok. Orang gue aja ini terus sogek. Untuk enggak boleh orang-orang bodoh ini. Saya adalah tenor. Dia benar itu. Saya juga tenor. 그러면은 saya pikir. Mari kita dengar. Ini orang yang dapat melihat kata orang lain adalah perampok. Ya. Dan kata orang lain adalah, ya, pinter dia perampok, merisa dan memberikan perampok. Dia adalah warga negara sehingga dia bisa membantu manusia menang. Siapa yang kamu ganti? Hahaha, dengan membunuh perampok. Saya akan mengatakan hanya satu. Mengganti seorang dan lalu Dio maksudnya. Seperti dengan siapa? Tahan dulu guys. Saya tadi lihat terjemahannya kan melakukan. Dio itu kan D-O ditulisnya di situ kan. Jadi melakukan gitu agak-agak itu. Jadi dia saya kata Dio itu penting. Dio. Lalu dia adalah tenor. Iya kan dia tuker kan? Tapi perampok misalnya mencuri kartu. Saya perampoknya. Gerisa. Kai adalah perampok. Kamu hanya dengan ekspresinya kebongkar. Mencuri ponsel itu tidak. Terpoin sebagai aku ingin mungkin banyak. Pikir dia tenor, jadi dia menggunakan otaknya untuk mencoba mati. Kehilangan kata-kata karena serangan mendadak. Saya adalah perampok. Jadi dia tenor dan aku perampok. Mereka karena Baekhyun, jadi dia adalah perampok. Tidak bahwa dia adalah manusia serigala. Tidak, aku yakin itu. Mungkin dia main tempuran itu. Sudah bilang kayak hanya mencoba untuk menang sendiri. Aku dengar prediksi Kiko. Mari kita bunuh Kai dan bunuh dia dulu. Kamu adalah manusia. Aduh, Baekhyun. Apalagi kau benar-benar perampok. Kenapa kamu seperti itu? Dibunuh aku dulu. Oh, ini ya. Siumin dengan Baekhyun. Kok jadi Siumin dengan Baekhyun? Tadi bukannya Baekhyun tenor. Ini kayak perampok. Oh, bener kayak perampok. Dio tenor jadinya ya guys.
Oke. Itu Sehun, Insomnia, dan Baekhyun. Oh, ditukar kan? Tadinya, Bentar. Jadi yang serigalanya itu adalah Xiumin dengan Kai. Ya ampun, Xiumin. Dia perampok bener. Dia perampok, ini Insomnia. Kemudian ini pengacau tuh Chanyeol. Oh my god, ini harus diingat nih. Intinya Xiumin dengan Kai itu adalah Xiumin dengan Kai, guys. Sekarang untuk mengungkap peran semua orang. Mana serigala? Oh ini. Ntar dulu, ini harus saya lihat nih. Nih dia nih. Manusia serigala. Nih, manusia serigala ini berdua nih. Kai sama Xiumin, manusia serigala. Kemudian tenor tuh si Baekhyun. Ini troublemaker-nya si ini. Chanyeol, Dio, perampok, dan ini Insomnia, Sehun. Oke, Kai dengan Xiumin. Coba cari tahu. Oh, Xiumin deh. Saya adalah pembuat masuk. Kamu mati saja. Dia bukan manusia serigala. Ini kan Insomnia. Itu ini mereka tuh yang percaya makna. Lagi mencoba menggunakan dengan cara tertentu. Kalau si Mei masih muda, saya perampok jadi dia jelas. Serigala lainnya adalah Xiumin. Kalian lupakan identitasmu. Ini manusia serigala. Karena tenor telah terungkap. Jadi manusia serigala. Kenapa aku menjadi manusia lagi? Kai itu semua keras. Bukan kamu. Jadi dia memang melakukan aku kalah. Terus. Karena kamu menukar kartu sendiri dengan kartu orang lain. Apa yang kamu katakan? Saya adalah pembuat masalah. Saya benar-benar menukar saya dengan Kai. Apakah saya bukan manusia serigala? Contoh-contoh sebenarnya orang yang menukar. Tidak. Bunuh Chanyeol. Bukan Chanyeol. Mari kita lakukan ini. Dia kayak ragu. Kalau kita bunuh dia, oke, ayo kita lakukan. Bunuh Kai dulu, tidak apa yang Abibe. Dia adalah troublemaker. Aku bilang. Aduh, nih. Namun jika mati ke manusia mati, itu berarti manusia serigala menang. Dio, bukan Dio. Bukan Dio. Aduh. Perampokan.
merasa dia terkejut. Dia aja terkejut, guys. Warga telah tinggal. Dan siapa yang bunuh saja aku. Artinya bagian itu. Jadi bagian adalah perampoknya. Lalu manusia segala adalah. Perampok ganti keadaan diri. Lalu kenapa yang anda tahu? Yang penting saya memastikan saya adalah tenor. Apakah anda mengatakan? Oke, saya bisa menjadi pelajar. Menjelaskan untuk jiwa yang hilang. Mati. Jadi kamu tenernya. Kenapa kamar itu di sana? Ada pada aku sekarang. Silakan buat keputusan anda. Kami sekarang akan memutuskan siapa yang harus dibunuh. Siapa? Bukan dia. Serigala adalah. Jadi Kai berbohong. Dia trollnya. Jadi manusia kalah. Begin solo menang. Aku tenernya. Oh, jadi Baekhyun menang. Iya. Tiga manusia kalah kan? Gigitan besar. Dio. Cimi. Bagaimana itu? Oh. Ngemil santai dengan kemenangan game segala. Abis ya? Ya, ya abis guys segala itu. Abis ya? Ya, udah. Guys, seru banget ngikutin ini. Apa seru banget lah pokoknya lihat mereka tuh kayak saling-saling tuduh, saling-saling itu dengan tingkah laku mereka yang kocak banget pastinya. Gak kerasa setengah jam saya nonton kayak gini ketawa-ketawa guys, ini suara abis. Udahlah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau yang next arcade yang terakhir ya episode 6 itu apa ya permainannya, saya belum nonton guys. Udah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju boleh saya tinggalkan di kolom komentar, please dengan santun sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Aduh sorry mama. Atau puncakan seperti ini, tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, nonton video reaction, video nonton EXO, maka semakin banyak juga saya... Apa sih? Dah, berantakan ngomongnya, dah, dadah!